dengan ngambil ambulan ke tempat Bapak Asrul Sani, Wakil Ketua MPR RI. Jadi kita akan ngambil ambulannya, yaitu mobil Innova. Oke, lagi di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nukem Adila. Di sini saya berkesempatan untuk mereview satu unit mobil ambulan dengan jenis Kijang Innova dengan tipe modifikasi Econo Custom. Apa sih spesifikasi di dalamnya? Yuk kita bahas bersama-sama. Pada bagian luar, di sini kita menggunakan stripping Scotlet 3M yang dimana pada saat malam hari akan memantulkan cahaya. Dan stiker bagian depan serta belakang, di sini kita menggunakan material berbahan dekal yang dimana untuk gambarnya merupakan custom dari Bapak Haji Arsul Sani yang merupakan Wakil Ketua MPR RI. Dan untuk pada bagian atas, di sini kita menggunakan lampu LED light bar yang telah dilengkapi satu unit ampli di dalamnya. Untuk pada bagian dalamnya, di sini kita telah dilengkapi satu unit stretcher folding yang berbahan aluminium. Dan stretcher ini dilengkapi satu pasang safety belt, satu tiang infus, serta rel berbahan stainless, dan satu buah penguncian di bawahnya. Untuk selanjutnya, pada samping kiri terdapat dua buah kursi perawat yang dimana dilapisi bahan vinil MBTEC, serta dapat dilipat. Nah, pada bagian atas ini terdapat dua unit lampu tindakan, berserta satu tiang rel infus yang berbahan stainless. Untuk pada bagian belakang atas, terdapat satu unit lampu sorot LED yang berfungsi untuk melakukan tindakan pada malam hari. Pada samping sisi kanan terdapat 1 meter kubik tabung oksigen dan regulator beserta nasalnya. Nah, di sebelahnya terdapat 1 buah apar yang berisi powder 1 kilo dan dilengkapi 1 unit kotak P3K berbahan ABS. Nah, cukup sekian review kali ini. Nantikan terus video-video selanjutnya dari kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.